Ya, dan sementara kita lihat head to head dari kedua pelatih Ibar Shahjanu dan Alessandro Fadul. Ya, kita lihat ya bagaimana Ibar Shahjanu Cahyono yang akhirnya gagal membawa Kudus Sukun Badak. Ya, dan sementara head to head ini adalah dua middle blocker ya. Ada Syahril Amri atau Konate dengan Cep Indra dari Stindir. Kudus Sukun Badak akan mencoba menghadapi Cep Indra yang tentu saja Cep Indra ini adalah pemain yang sukses. Jakarta Bani 46 ya, tapi terikat kontrak 2 tahun bersama dengan Kudus Sukun Badak. Sementara kita lihat bagaimana Cep Indra yang menjadi salah satu pemain dari rombongan Pasundan yang belum bisa memberikan perubahan untuk Kudus Sukun Badak. Dan sementara kita lihat ini adalah list dari Jakarta Stinbin. Ya, kita lihat ya kalau Jakarta Stinbin kita tahu ya di mereka ini memiliki materi pemain yang cukup dalam. Ya, kita lihat ini adalah list pemain yang dimiliki oleh Kudus Sukun Badak. Dengan list pemain yang tidak banyak berubah, Jared Jarvis ini pemain asing yang diharapkan memberikan sebuah peningkatan kualitas, namun ya, kita lihat bagaimana line up yang diturunkan oleh kedua tim. Kudus Sukun Badak tentu masih mencoba untuk bisa mendapatkan kemenangan dan kembali Agung Seganti ya kembali bergabung bersama ya dengan tim. Dan sementara untuk Stinbin ternyata tidak lapis-lapis banget, Danes. Ya betul, memang tapi tetap full lokal ya karena kita tahu tadi kita lihat Isak Santos dan juga Rosalin Pencev ini diistirahatkan dan ini Alizi dan ada Cep Indra ini juga yang akan menjadi sebuah penantang serius karena sekali lagi hanya akan 4 pemain yang dipanggil. Betul, memang seperti di SEA Games Hano ya di mana hanya ada 4 Stinbin. Ya seperti ciri khasnya bagaimana Dimas selalu melepaskan spike yang sangat powerful. Lepaskan cross tadi ke arah posisi 1. Ya, kembali berlangsung. Kita saksikan. Ya, tentu saja itu adalah gerakan yang cukup mengecoh dari Cep Indra. Bagaimana dia seolah-olah akan benar-benar melakukan quick. Kita lihat ya spike dari Dimas Saputra. Ya, angka yang kembali berhasil tentunya didapatkan. Ya betul, dilepaskan lurus dan tidak mampu dihadang oleh ya, Rifki Ferdianto. Ya betul, back attack dari Rifki Ferdianto yang kembali menggantikan Hemi Shazelton di posisi late yang membuat back attack bisa dilancarkan. Atau lebih ke variasi spike semi yang dilakukan Rifki tadi. Mana terlihat bola yang dilepaskan Jason memang terlalu rendah. Dan sulit untuk dieksekusi oleh bukan oleh pemain Kudus Sukun Badak. Ya, ketika melakukan blok ya. Ya, adek tri. Itu tepatnya ketika dia mendarat ya. Dia akan melakukan jump serve. Ya, cukup tajam namun receive dari Jared Jarvis cukup baik. Oh, dan mampu diblok. Ya, kita lihat kali ini serangan dari Kudus Sukun Badak sudah mulai tertebak ya. Di beberapa poin sebelumnya, serangan back attack dari posisi 1 ataupun serangan dari posisi 2, posisi 4, semuanya bisa diantisipasi oleh blok. Serangan dari belakang, dua back attack tadi dari posisi 6 karena memang Bintang sedang ada di rotasi belakang setelah melakukan serve. Ya, betul ya. Tadi kita lihat percobaan Bintang ya, Pak. Satu yang dilakukan oleh Dimas Saputra. Ya memang ketika receive baik cukup enak ya Jakarta Bin untuk mengarahkan pukulan kemana saja. Walaupun tidak ada Rosalin Pencev, tidak ada Isak Santos. Masih tertinggal menyetas Jakarta Stinbin dan kita saksikan sebuah angka ataupun poin Dimas Saputra kembali mendapatkan sebuah angka kali ini serangan dari posisi 2. Ya seperti ciri khasnya bagaimana Dimas Saputra seperti bisa menahan. Masih akan digantikan oleh libero sehingga nanti kita akan lihat apakah di depan kembali Dimas atau Konate yang akan dimainkan Kamis. Ini akan langsung dimulai pertandingan di Final Four. Jadi tidak akan ada jeda langsung. Ya, kali ini kita saksikan bagaimana Jared attack terlalu mudah dipatahkan, namun kali ini attack dari Jared Jarvis terutama tadi di set pertama dia mampu memberikan banyak poin penting kepada Kudus Sukun Badak. 21-22. Nah, kali ini serve bersiap akan dihadapi. Ya, tadi kita lihat ada sebuah reshift. Ya.
yang sangat baik dilakukan oleh Bintang Saputra. Bagaimana bolanya menukik. Dan Bintang Saputra terlihat tadi sedikit menjatuhkan dirinya dan berhasil ambil bola yang sangat rendah tadi. Sehingga membuat Jakarta Steel 2023. Oh, receive yang kurang, tidak sampai setter. Ya, dan kita saksikan ada sebuah touch ternyata. Betul. Ataupun ini menjadi kuat. Kedudukan kali ini menjadi sama kuat. 6-6. Ya, betul. Sampai ke Bagus Wahyu. Dan Bagus Wahyu sukses memberikan umpan bola es. Duduk Sukun Badak dan kembali ke dudukan. Sama kuat. 7-7. Ya, lagi-lagi Konate gagal. Ya, sedikit terlambat ya dalam menghadang. Quick dari bolanya Cik. Justru keluar. Ya betul, karena memang pukulan dari Bintang Saputra terlalu keras ya, sehingga sulit untuk dihadang oleh Bastian Tamtomo. Nyakut di net. Bagus, tadi sudah lakukan serve. Ya, dan kita lihat Jared Jarvis berhasil memberikan penampilan terbaiknya sejauh ini ketika memperkuat Kudus Sukun Badak. Ya, mungkin nanti kalau statistiknya juga sudah keluar. Betul. Ya, di terakhir sebetulnya Danes sudah 11 poin ya disumbangkan oleh Jared. Jadi memang kalau di awal tadi sudah disumbangkan 9 di partai terakhir ketika kepala bagian belakang. Betul. Ya, karena memang cukup riskan dan tadi mengenai kepala di bagian belakang, sebuah jump serve yang dilepaskan. Dan sementara kita saksikan sebuah serangan yang kembali tentunya dilakukan, sebuah quick dari Ujang Nandar. Maulana di rotasi depan seringkali diganti oleh Vico dan ya. Sebuah ace yang kembali berhasil didapatkan oleh Farhan Halim. Ya betul, kita lihat tadi dari Farhan Halim seperti 4 poin lagi untuk bisa memastikan kemenangan. Sementara Kudus Sukun Badak juga butuh untuk bisa memangkas ketertinggalan 4 poin. Dan kali ini sebuah poin after timeout didapatkan oleh Kudus Sukun Badak. Sebuah quick dari Syahril Amri berhasil memberikan angka. Ya, Jared tadi sudah lakukan sebuah serve. Ya, dan kita lihat cukup serdik kali ini penempatan bolanya. Karena tadi receive baru diterima oleh Bintang ya. Sehingga Bintang dalam posisi yang belum kembali berdiri normal. Sehingga bola juga kembali diposisikan ke posisi 6 di mana Bintang berada. Ya, betul tadi tapi ya, dan kita saksikan kali ini sebuah ace yang berhasil di Indonesia. Cuman soal kematangan, dia masih kerap melakukan error. Ya, kali ini set point berhasil didapatkan oleh Jakarta Steel Bin melalui Bintang Saputra. Ya, dan dimasukkan sebagai star spesialis Evan. Receive yang cukup baik tadi Jared. Oh, berhasil tadi di blok. Terbaca tadi upaya placing yang coba dilakukan. Dan menjadi sebuah poin kemenangan yang didapatkan oleh Jakarta Stibin. Di set keempat mereka berhasil mengunci kemenangan 25-22. Dan membuat mereka memenangkan pertandingan dengan skor 3-1.